Parti Amanah sudah pun berusia 5 bulan. Saya diberitahu oleh Setiausaha Agong, Setiausaha Parti Amanah, bukan Setiausaha Agong PAH, Saudara Haji Anwar Tahir, dia biasa menubuhkan parti sebelum ini. Kami berkembang begitu pesat di Johor, daripada 26 kawasan parlimen, kita telah meresmikan 17 pejabat kawasan parlimen. Selangor 22 parlimen. Semalam saya dan rakan-rakan meresmikan pejabat amanah kawasan parlimen yang ke-18 daripada 22, dan dia sedang berkembang begitu pesat sekali. Parti Amanah bersama dengan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan akan bertanding dan ambil alih pentadbiran Malaysia. Sebab Presiden parti lama saya kata, mereka tidak bertujuan untuk merebut kuasa. Kami nak rebut kuasa. Tak guna kita buat dinner, kita buat kutipan derma, bertanding pilihan raya, tapi tak mau kuasa. Ini ucapan yang paling pelik dalam dunia bagi seorang ahli politik. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita tolak UMNO dan tolak orang yang jadi calon UMNO untuk lawan dengan kita. Tak boleh kita tolak UMNO, kita tak tolak pemimpin-pemimpin mereka. Macam kita main bola lawan dengan Thailand, kita mesti lawan dengan pemain-pemain bola itu. Yang mana jadi ketua pemain bola, kaptennya, itulah perlu kita kepung supaya dia tidak dapat bergerak. Ini falsafah perlawanan. Melainkanlah kalau kita jadi falsafah untuk berkawan. Bagi kita hadirin sekalian, menumbangkan pemerintahan Barisan Nasional sekarang adalah wajib. Tak ada sunat-sunat lagi. Seperti kata Dr. Idris tadi, Barisan Nasional tak boleh dibaiki lagi. Mereka mengidap penyakit kanser. Sudah tak dapat lagi dibaiki. Sudah stage 4. Yang perlu kita tukar pemerintahan yang ada ini.